Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leo Adrogondo Channel ya. Oke, saya udah hampir 3 minggu ya nggak upload. Makanya subscriber saya juga menurun ya, karena ada kesibukan lain ya guys, yang buat untuk di rumah. Guys, kali ini saya juga mau pikat burung cendet ya, kayaknya burung cendet lepasan ya. Itu di tempat saya tadi lagi suaranya lagi ngerong-ngerong, dia lagi bunyi guys. Ini kebetulan hari Sabtu, saya juga cuaca lagi mendung ya, cuaca lagi mendung. Kita lihat saja burung cendetnya mau datang apa enggak, kita belum tahu, saya juga belum tahu ya. Tapi saya untuk mencoba untuk memikatnya dan juga memikat burung-burung lain ya guys. Oke guys, kita lanjut ya. Oke guys, kebetulan guys saya lagi sambil cari kroto tuh guys. Tuh saya cari kroto guys buat oce-ocean di rumah. Tadi tidak sempat juga, saya mau kemarin-kemarin mau cari kroto nggak sempat ya guys. Oke guys, kita lanjut lagi dan kita akan memikat burung cendet ya guys. Di pohon ini nih, di pohon ini banyak burung-burung pleci guys, cuma nggak tahu dah itu pleci lepasan atau liaran. Karena di sini juga liaran udah nggak ada guys, tempat saya banyak guys di sini burung sebenarnya, cuman udah sering dipikat. Oke guys, kalau gitu kita lanjut aja ya, kita lanjut. Seperti biasa guys, saya bawa kamera satu ini, yang untuk kamera buat music box-nya belum dapat-dapat saya cari. Mau cari yang baru juga kebetulan belum ada dananya ya untuk membeli yang baru. Oke guys, ini peralatan saya nih guys. Nah, ini peralatan saya, MP3, ini pulut guys, ini pulut. Nah ini buat burung ya guys, ini buat burung nih. Ini buat burung guys, saya kalau mikat selalu bawa ini karena supaya burung tidak stres dan burung juga tidak hancur bulunya ya kalau udah masuk di sini. Ini kalau kita beli di tukang-tukang burung harganya sekitar 25 atau 30-an ya guys, tapi kebetulan saya bikin sendiri ya untuk kerajinan. Nanti pasti saya akan tutorialkan cara membuat box buat burung ini ya. Oke guys, kalau gitu kita lanjut guys. Aduh, banyak nyamuk guys, tuh nyamuk guys. Hati-hati guys, sekarang musim penghujan ya, hati-hati. Berinya ada di BD-nya. Oke guys, kita lanjut ya. Biasa guys, saya mematikan kamera karena buat untuk musik boxnya ya. Oke guys, itu pulut saya ya, pulut saya guys. Nah ini MP3 saya guys, tuh MP3 saya pakai pulut bawah juga nih guys, ini pulut bawah sama pulut atas guys. Oke guys, kita lanjut ya. Oke guys, kita lihat ya. Aduh, ini burung yang kena burung kemana guys. Aduh.
karena burung kemalu guys. Terus ya guys. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi guys. Oke guys. Oke guys, waduh guys, guys. Ini MP3 saya lobet ya guys. Belum dapat burung udah lobet guys, tapi dapat udah dapat sih tadi guys, burung kamade ya. Dapat burung kamade. Nah, terus kebetulan cendetnya juga enggak mau turun nih guys. Enggak tahu kenapa. Kayaknya cendetnya udah kabur kayaknya. Tadi juga saya pancing-pancing pakai suara cendet atau suara cucukan ribut. Biasa kan kalau cendet itu pakai cucukan ribut, suara cucukan ribut itu dia pasti langsung ngejar ya, langsung nyamber ya. Ini kebetulan cucuk apa ya, cendetnya nggak datang guys. Duh, acuan ini guys. Oke guys, kalau gitu lain waktu kita sambung. Udah sambung lagi ya. Waktu kita sambung, terus saya akan mencari spot-spot yang bagus di daerah saya. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Saya butuh dukungan dari guys semua, atau semua yang telah melihat video-video saya butuh dukungan, butuh subscribe, like, dan komen ya. Dan selalu bunyikan loncengnya biar selalu mendapatkan notifikasi dari channel saya ini, Leo Andromeda Channel ya. Oke guys, saya akhiri saja. Nih guys, tunggu bentar guys. Nih. Tunggu guys. Ini guys, lobet. Biasanya dia kalau masih hidup warna biru guys, ini udah mati total karena tadi juga saya udah cas, padahal pas mau berangkat ya, mungkin ngecasnya nggak full banget ya. Oke guys, saya akhiri saja ya. Nah, ini pulut saya nih, ini pulut saya guys, tuh guys, pulut saya. Nah, ini pulut saya guys, udah dapet sih guys tadi tuh burung-burung kamade, burung kolap. Cuma saya biarkan aja akhirnya dilepas sendiri, karena pulut saya itu, kalau pulut saya itu guys, kalau pulut saya kalau saya diamin aja burung itu, burung nggak hancur bulunya, karena saya kasih pulutnya dari getah karetnya itu nggak terlalu banyak, jadi burung juga begitu lepas dia langsung bisa membersihkan sendiri, karena saya bikin pulut itu ya lihat-lihat juga yang di tutorial-tutorial biar tidak merusak burung dan bulunya tidak copot. Oke guys, kalau gitu saya akhiri saja. Sebelum saya akhiri, like, komen, dan subscribe channel Leo Andromeda ya. Oke guys, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.